Sampah menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai dan sulit diatasi. Di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, tumpukan sampah memenuhi Kali Sipon. Tumpukan sampah terlihat memenuhi kali sejauh puluhan meter. Selain sampah rumah tangga, sepanjang aliran Kali Sipon juga dipenuhi limbah plastik, styrofoam, kayu, termasuk sampah para pedagang pasar Sipon. Ironisnya, penumpukan sampah sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir dan tak kunjung diangkat petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Selain menimbulkan bau busuk, dapat mengancam kesehatan warga sekitar, sampah juga menyebabkan aliran sungai tidak lancar dan rawan menjadi penyebab banjir. Bau, Pak, ini masuk ke dalam rumah ininya. Khawatir adanya penyakit ya, Bu? Ya udah pastilah. Udah pasti nyamuk banyak. Pinginnya seperti apa, Ibu, sampah ya, di sini? Ya, harus dibersihin seperti yang dulu-dulu gitu, Pak. Menurut Kabid Operasi dan Pemeliharaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, penumpukan sampah di lokasi tersebut terjadi akibat perilaku masyarakat maupun pedagang pasar yang kurang disiplin karena membuang sampah secara asal. Ada beberapa titik yang memang jadi area langganan sampah yang memang sangat banyak. Ada dari mulai BTT 0 sampai BTT 9. Posisi sampah yang sangat banyak itu ada di posisi BTT 3 atau kita biasa sebutnya di area Pasar Sipon. Untuk di BTT 3 di area Pasar Sipon memang agak sedikit berbeda penanganannya. Tapi dalam konteks pengangkatan sampah kita masih rutin melakukan pengangkatan sampah. Pembersihan sampah di area Pasar Sipon rutin dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Namun karena jumlah sampah yang semakin banyak, membuat tidak semua sampah bisa langsung terangkut hingga menumpuk. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.